Sangat sangat ini teman-teman ya, tidak ada suara sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Semoga sehat selalu, panjang umur dan rezeki. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah. Semoga telah kita mendapat sabar dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, pagi ini saya mari kita intip keistimewaan daripada mobil yang ada di depan saya ini. Toyota Highlander. Velg Luigi. Oke, ukuran ban 18. Ukuran ban 18. Lampu sudah kristal, dicampur sama leting sama seperempat atas. Nah, ini bagian terdepannya
kita pakai kristal juga. Suara sangat lembut. Juga gede. Ini modelnya 2022. Hybrid 91. 2021 dikeluarin 2021 sampai 2022. Jadi 2023 belum keluar ya. Semuanya kristal. Untuk jok belakang, paduan warna abu luarnya warna putih, lantainya warna hitam, luar warna putih, dalamnya dipadukan dengan warna abu. Untuk jok penumpang, coba start dulu. Nah, sangat ini teman-teman ya, tidak ada suara sama sekali. Kita coba untuk hidupin ya, kita coba hidupin. Sudah hidup. Sangat sepi ya. Semuanya sudah kristal. Jadi dashboardnya ini warnanya hitam dipadukan dengan warna lokasi juga sangat luas, lokasinya juga sangat luas. Tiga kursi.
penumpang. Semua pakai power window. Power window. Penumpang tengah seperti ini tempat duduknya. Di belakang juga ada. Dual AC, tempat charger, jadi kenyamanan sudah pasti ya, sudah pasti ada karena gang di sini itu sangat luas, gang untuk penumpang ya sangat luas sekali. Ini untuk supir. Power window semua, power window masing-masing punya tombol. Sangat luas dan nyaman lah untuk dikendarai. Highlander ini sangat lancar dan sangat laris di sini ya teman-teman, karena ini cocok untuk keluarga, keluarga besar ini ya. Kunci ada tempat ngecas juga tuh, ada laci tempat naruh berkas-berkas, tempat naruh barang, dan di sini juga ada laci tempat naruh air dan sebagainya. Tombol AC, ini tombol on off mesin ya, ini sudah mati. Untuk persnelingnya PRN plus S minus ya. Oke.
kontrol semua, kontrolnya dari sini, mengunci keempat pintunya, semua pintunya dari sini, mengontrol kaca jendela juga dari sini, semua ngelipat spion juga di sini, ngatur spion ada di sini. Nah, inilah penampakannya guys, Highlander. Ini penampakan poolnya, joknya untuk penumpang warna abu dan sangat luas tempat. Nah, ini dia penampakan guys, Highlander. Highlander. Bensin guys ya, sangat tinggi guys ya, sangat tinggi. Jadi kalau yang punya banyak polusi tidur, ini pas tinggi sekali. Oke guys, demikian review saya tentang Highlander. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf jika penyampaian saya tidak terlalu lengkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.